Assalamualaikum dan selamat datang ke channel aku, Hook by Free. Episod kali ni kita nak bercerita tentang ice pack. DIY ice pack yang korang boleh guna untuk sejukkan korang punya apa? Ration, dan korang boleh minum juga selepas tu. Instead of korang beli yang jenis ice pack yang ready made tu, hanya guna untuk apa? Sejukkan barang-barang makan lah. Kalau nak keep apa? Everything frozen. Tapi at the end of the day korang tak boleh minum. So kali ni mungkin ada yang dah tahu dan mungkin ada yang tak tahu. So tujuan video ni aku buat, aku nak remind korang, nak memperingati di mana kadang apa yang korang lupa tu korang boleh tirulah cara aku. Simple je. So nanti korang boleh tengok kat video kali ni. Yang aku maksudkan apa, DIY ice pack yang drinkable, inilah. Habis korang freezekan dia jadi ais, lepas tu korang boleh minum. Kalau kata korang beli yang ice pack tu, yang dalam bekas yang jenis kotak tu, korang bukan boleh minum. So berdah tak idea aku ni? Bukannya susah. Ambil ni, taruh freezer, taruh dalam cooler box, settle. Ini rupa 24 botol, 2 carton. Satu botol ni sepadu dia 500 ml. Isi padu minimal 500 ml satu botol. So korang ada 24 botol ni. So ini akan jadi ice pack korang. So benda ni boleh buat tak? Cuba komen. Korang rasa idea ni bernas ke tak bernas? So korang prefer botol mineral DIY ni ataupun korang prefer yang pack yang macam Coleman dah jual siap-siap ke, Decathlon jual siap-siap ke? Boleh korang komen kat bahagian komen. Macam aku prefer macam ni. Sebab lepas guna untuk sejukkan barang makanan, korang boleh minum. Ice cool mineral water kot. So cuba komen. Cuba komen kat bawah. Korang setuju atau tidak? Okay, before anything, aku nak berterima kasih kepada returning subscriber yang tengok video kali ni, dan viewer baru yang tengok video kali ni pun aku berterima kasih kepada korang. Dan kepada yang baru menonton tu, korang boleh consider untuk subscribe di channel aku ni untuk lebih banyak tip dan trik dan review tentang outdoor journey aku lah. So aku sangat berterima kasih lah kepada yang support aku punya YouTube journey ni. Thank you. Korang terbaik. Sekarang pukul 4:11. Tadi aku isi box ni, cooler box ni pukul 12. So aku nak tengoklah update setelah pukul 4:11. Aku jumpa korang. Setelah beberapa jam, ais masih keras. Selepas 4 jam ais masih keras. Okey, ni update setelah 4 jam. Nanti aku akan update lagi. Sekarang 7:13 pagi, hari esoknya. Tengok macam mana. Masih lagi ais batu. Tapi dah berair dah ni, jadi air sikit dah. Tapi masih keras lagi. Nanti aku update lagi. Semalam ada beli Nescafe. Ada beli apa ni? Wonder Coffee. Alam campak lah ni, beli sejuk. Tengok update dia macam mana setelah bubur dalam ni.
tanamkan di situ. Tak bawah-bawah sikit. Baru dia sejuk. Tak kat bawah. Tengok macam mana nanti. Nanti aku update. Okay. Sekarang ni pukul 5.3 minit. Setelah 29 jam. Kita tengok. Setelah 29 jam. Setelah 29 jam. Air dah mula melt lah. Air sudah mula melt. Dan ada juga yang masih sejuk, masih jadi ais. Hari tu aku dah letak escape ni. Jeffy dah sejuk lah. Layan ni kena Nescafe Wonder Premium Coffee. Sejuk je. Sejuk. Peluh-peluh je. So aku recommend lah. Dia claim 16 jam. So sekarang ni dah lebih 24 jam lah ni. 29 jam lah ni. So aku try maksimumkan lagi sampai besok pula tengok macam mana. Nanti aku akan update lagi. Sejuk in ais minum. Camping ni memang priceless. So aku dah suka lah korang beli soft blue box tu. Ada aku comparison between hard blue box dengan soft blue box. Kalau hard blue box without anything inside pun dah berat. So sekarang ni kalau kata soft blue box ni dia ringan. Let's say korang dah habis camping korang benda, korang just boleh deflate dan lipat. So jimat space lah. So aku highly recommend lah di soft blue box dekat Decathlon ni. Terbaik ni, terbaik. So for yang tengok video ni dan rasa video ni mendatangkan manfaat, korang boleh share lah video ni. And kepada subscriber yang kalau kata penonton yang belum menjadi subscriber aku, please do so by subscribing to this channel. Dan yang returning subscriber, thank you, terima kasih. Thanks for the support and stay tuned until the next video. Okey, ni update setelah lebih 40 jam. Setelah lebih 40 jam. Semalam aku siap boleh taruh air sasi. Air sasi ni dah sejuk. Ini pun ada yang aku taruh, yang benda yang aku taruh baru ni pun sejuk. Tengok ada lagi ais batu tak? Ais batu dah tak ada rasanya. Masih ada ketulan-ketulan ais yang dalam mineral. Eh, tengok belah bawah. Yalah. Ais batu dalam yang belah dalam lah. Tengok nampak tak? Ni setelah 40 jam. Setelah 40 jam. Kita tengok perlu apa yang jadi kat dalam tu. Setelah 40 jam. Ni memang aku bawa daripada Kelantan ni. Masih sejuk. Masih beku lagi. Ini pun sama. Sosis ni pun masih beku lagi. Ini pun sama, masih beku lagi. Burger ada. Kambing pun ni masih lagi okey. Yang belah bawah ni pun masih ada ais. Yang belah bawah ni masih ada ais. Cheese pun ada.
Itulah. Itulah. Inilah review setakat ni. So kalau korang rasa video ni berguna, korang boleh share. Kepada yang baru menonton, boleh consider nak jadi subscriber aku. Dan kepada yang returning subscriber, terima kasih aku ucapkan. Dan keep on supporting aku. Teruskan menonton dan share kalau korang rasa video ni mendatangkan manfaat. Terima kasih. Dan until the next video, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera.